Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yutlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dan senantiasa kita selalu mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang sangat-sangat masih kita rasakan sampai sekarang adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman ini adalah sangat besar artinya buat kita, dan tentunya iman inilah yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Di samping nikmat iman yang luar biasa masih kita rasakan sampai sekarang, tentunya yang insya Allah kita para pendengar yang budiman, ialah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan kesehatan ini adalah merupakan syarat sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, tentunya dalam konteks kekinian kita dewasa ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merebaknya wabah corona, yang mana ini adalah mengancam kesehatan kita dan kesehatan masyarakat. Bahkan dunia sekarang sedang di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, dan dunia sekarang diancam dengan cobaan ketakutan, yang mana rasa takut ini adalah merupakan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah para pendengar rahimakumullah, tentunya kita sebagai orang beriman, tentunya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana kita sebagai orang mukmin di dalam menyikapi kondisi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cobaannya berbentuk cobaan musibah maupun cobaan yang bentuknya kenikmatan? Karena kenikmatan dan musibah dua-duanya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan khususnya orang mukmin. Adapun berkaitan dengan konteks kekinian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan cobaan musibah, yang mana musibah ini adalah merupakan hal yang sangat menggelisahkan manusia, hal yang sangat menakutkan kita, sehingga kita sebagai orang mukmin sekarang ini bagaimana ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, menenangkan hati kita. Tentunya kita kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Qul lay yusibana
illa ma kataballahu lana. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata qul. Qul adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, dan perintah ini tentunya juga kepada kita sampai sekarang. Ialah katakanlah Muhammad kepada umatmu sampai akhir zaman. Apa katanya? Qul lan yusibana. Lan ini adalah dalam ilmu sharaf, dalam ilmu nahwu, lan faedahnya adalah tidak akan, tetapi tidak ini di sini tidak akan. Kalau lam tidak, kemungkinan suatu ketika dia akan terjadi. Akan tetapi dengan lan layusibana, tidak akan pernah sesuatu akan menimpa kita. Qul layusibana, kita harus mengucapkan qul layusibana. Katakanlah tidak akan pernah sesuatu pun yang akan menimpa kami. Jadi ini harus kita ucapkan. Qul layusibana. Apa gunanya kita ucapkan? Kita ucapkan agar menjadi suatu keyakinan bagi kita. Tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan untuk kita. Allah sudah tetapkan untuk kita. Ada sudah Allah sudah takdirkan untuk kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dilanjutkan, melanjutkan lagi, huwa maulana. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa kita harus yakin segala yang akan menimpa kita, kita hendaknya berlindung kepada Allah sebagai pelindung kita. Huwa maulana, Allah lah sebagai pelindung kita. Huwa itu kembali kepada Allah, huwa maulana, dialah pelindung. Maula artinya pelindung. Huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa 'alallah didahulukan, artinya mendahulukan wa 'alallah dari tawakal itu. Falyatawakkal 'alallah, falyatawakkalul mu'minuna 'alallah, aslinya seperti itu susunannya. Tapi dalam bahasa Arab, kenapa didahulukan wa 'alallah? Ini adalah di dalam faedah ilmu ma'ani, ini maknanya adalah litaksir, artinya sesuatu yang memang sesuatu yang litaksis, ya, litaksis, bukan litaksir, litaksis, lilqasar, ya, lilqasar namanya. Qasar itu adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang spesial, dan menafikan selainnya, dan hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian di sini ada kata-kata tawakal. Apa makna tawakal di sini kaum muslimin pendengar rahimakumullah? Makna tawakal di sini ialah dijelaskan di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian yakin, maka bertawakallah kepada Allah. Makna tawakal secara lugah, secara bahasa ialah al-istislam. Makna istislam menyerahkan. Menyerahkan sebulat-bulatnya. Tawakal itu al-amr. Aku menyerahkan urusan. Artinya kita betul-betul menyerahkan urusan itu secara pasrah, secara 100% segala urusan itu namanya tawakal. Namun tawakal di dalam istilah syariah artinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Urusan yang bersifat urusan yang tidak bisa dan tidak dapat dan tidak mampu kita untuk
mencapainya, untuk memprediksinya, untuk memastikannya. Nah inilah kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tawakal di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat lain tadi. Allah berfirman, fa idza azamta, apabila kalian yakin, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kalian berazam, artinya bertawakal itu harus diawali dengan azam. Walaupun ayat ini berkaitan dengan perang, berkaitan dengan perencanaan perang, akan tetapi faedah daripada ayat Al-Quran itu tidak tergantung kepada khususnya sebab, kan, tapi tentunya kita mengambil daripada umumnya lafaz atau teks itu sendiri, yaitu apabila kita ingin bertawakal, tentunya kita harus azam dulu. Apa makna azam? Azam adalah keyakinan, keyakinan suatu perencanaan, keyakinan yang bentuk adanya upaya, ikhtiar kita di dalam hal-hal yang memang sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Di antaranya kita kaum muslimin, manusia itu berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti. Apapun yang sifatnya yang berkaitan dengan rezeki, rezeki tidak pasti. Kita mencari rezeki, tentunya kita harus melakukan usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala disuruh berusaha, berikhtiar. Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaralah kalian di muka bumi dan cari karunia Allah. Allah disuruh berusaha, ini ikhtiar. Saat kita berikhtiar, tentunya kita harus bertawakal kepada Allah. Nah, ikhtiar itu adalah makna azam. Sebagai kita manusia, di luar kemampuan kita, setelah kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk mencapai hal-hal yang apa namanya sifatnya kebaikan, yang diantaranya kita mencari rezeki, tentunya kita baru berazam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki adalah memang Allah yang sudah jamin buat kita, kan, tapi Allah suruh kita berusaha. Tentunya kaum muslimin jamaah rahimakumullah, makna azam itu juga kita harus melakukan semaksimal mungkin upayanya. Tadi dicontohkan itu adalah kita akan mengambil suatu kebaikan, akan meraih suatu hal yang kita anggap baik, hal yang akan bermanfaat kepada diri kita. Begitu juga kita akan menolak yang hal-hal yang mudarat. Tentu kita juga azam, kita harus berikhtiar, berupaya ya menolak hal-hal yang mudarat kepada kita, menjaga kesehatan kita, menjaga hal yang bisa membuat kita sakit, menjauhi umpamanya sekarang kita di dalam ilmu kesehatan, ilmu medis, kita umpamanya disuruh untuk berikhtiar menjauhkan dari penyakit menular, kita harus memakai masker. Kalau tahu kita ada di daerah, ada di suatu daerah, ada di suatu tempat, atau ada orang yang sakit dan sakit itu menular, apakah dia corona atau bukan, dan kita harus menjauhinya, itu adalah merupakan azam kita, suatu ikhtiar kita. Akan tetapi kaum muslimin, ikhtiar itu adalah sesuatu yang juga tidak memastikan. Kepastian itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh fatawakkal 'ala Allah. Di antaranya contohnya, tatkala orang berobat, apakah pasti orang itu akan sehat? Tidak pasti. Terkadang orang berobat sehat dia, tapi terkadang tidak sehat. Begitu juga, apakah orang berusaha semaksimal mungkin? Orang sudah melakukan bagaimana upaya bisnis dengan teori-teori, berbagai teori, apakah sudah pasti dia akan dapatkan hasil yang sebagaimana yang diharapkan? Juga tidak pasti kaum muslimin.
Akan tapi itu adalah merupakan ikhtiar. Maka sebab itu kita sebagai orang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berazam. Setelah azam itu baru kita melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang tawakal. Di antaranya wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Ini adalah di dalam surat surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surah Al-Maidah ayat 23, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah saja jika betul-betul kalian orang-orang mukmin. Kemudian di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu. Jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin. Jika kalian betul-betul orang-orang muslim. Awal ayat ini menjelaskan in kuntum amantum billah. Nah, jika kalian beriman kepada Allah. Yang pertama iman, iman ya. Setelah iman baru fa'alaihi tawakkalu. Maka hendaklah kalian bertawakal kepadanya. Jadi antara iman dan tawakal adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dijelaskan lagi setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum muslimin. Jelas jika kalian orang-orang muslim. Jadi antara iman, tawakal dan keislaman itu tidak bisa dipisahkan kaum muslimin. Para pendengar rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak menjelaskan tentang tawakal ini dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu para ulama di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan faja'alat tawakkul 'ala Allah syartan fil iman. Maka jadilah tawakal kepada Allah itu syartan fil iman, menjadi syarat terhadap iman seseorang. Fadalla ala intifa'il iman inda intifa'ihi. Maka kesempurnaan iman itu adalah memang diukur dengan kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, tentunya kita melihat bahwa tawakal ini adalah syarat dari dan tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, tentunya kita di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita caranya bertawakal kepada Allah dan apa yang harus kita ucapkan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 64 menjelaskan bahwa ya ayuhan nabi hasbukallah, hai nabi hasbukallah, hanya cukuplah Allah. Hasbu di sini adalah ucapan atau pengakuan
ya, pengakuan ucapan kita tentang ketawakalan kita kepada Allah adalah kata-kata hasbu. Di dalam ayat lagi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam tatkala Nabi Ibrahim sedang berada di atas manjanik. Apa manjanik itu adalah tempat waktu mau dilemparkannya alat ketapel. Kalau bahasanya ketapel besar ya di zaman itu untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke unggunan api. Ya, disitulah Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat, ya. Kemudian malaikat bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau tahu kondisi engkau sekarang?" Kata Nabi Ibrahim, "Tahu." "Dan engkau apakah engkau berhajat kepadaku?" Kata Nabi Ibrahim, "Tentunya kepada engkau saya tidak akan berhajat." Lantas Nabi Ibrahim mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengucapkan hanya Allah lah yang sebaik-baik tempat aku berlindung. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dapat berita bahwa orang kafir Quraisy sudah berkumpul, sudah bergabung orang kafir Quraisy yang dikomandoi oleh Abu Sufyan di masa itu, dapat berita, dapat informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Dan inilah ucapan yang luar biasa, ya, yang memang ini adalah merupakan berbentuk doa, dan doa ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin untuk mengucapkan doa ini tatkala kita berada di dalam kondisi bahaya, berada dalam kondisi darurat, berada dalam menghadapi musuh yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tentunya ini kita sebagai orang mukmin harus senantiasa kita ucapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yang diantaranya maknanya ialah tatkala seseorang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Siapa saja yang mengucapkan ini pagi 3 kali dan sore 3 kali, la yadurru syai'an, tidaklah akan pernah memberi mudarat kepadanya sesuatu apapun. Kemudian di antaranya juga banyak doa-doa penyelamat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya bagaimana faedah dari membaca ayat kursi, ya, yang sudah masyhur kita hafal ayat kursi. Dan kunci ayat kursi itu ialah di akhirnya wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala memeliharakan langit dan bumi. Sedangkan langit dan bumi bisa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi diri kita yang kecil yang hina ini. Amat mudah bagi Allah untuk memelihara dan menjaga kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca berlindung dengan surat Al-Ikhlas. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim,
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dan kunci dari surah Al-Ikhlas itu ialah di Allah Samad. Sebagian ahli tafsir menjelaskan As-Samad adalah sifat Allah, yang mana sifat Allah itu semata-mata hanya bergantung kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Sifat Samad itu adalah sifat yang bergantungnya seluruh makhluk di alam semesta ini, seluruh apa yang ada di alam ini, alam yang muhdats ini, ya, yang hawadis ini, alam yang tadinya tidak ada kemudian ada kemudian tiada, yang kita kenal dengan hawadis, ini adalah alam yang punya ketergantungan kepada yang wajibul wujud, yang pasti ada. Dan yang pasti ada itulah Allah Subhanahu wa taala, yang akan tidak pernah apa namanya berkesudahan, karena Allah Subhanahu wa taala sifat kekal, dan tentunya yang kekal itu tergantung semua yang tidak kekal. Kemudian juga kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah ayat perlindungan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb Allah yang menjadikan bumi ini, menjadikan langit ini, menjadikan falak, menjadikan alam ini, menciptakan alam ini. Kita berlindung kepadanya. Rabbil falak. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan sesuatu yang dia ciptakan. Apapun dia. Artinya, apa yang menciptakan Allah ini bisa memberikan kejahatan buat kita, bisa memberikan mudarat buat kita. Kita disuruh oleh Allah berlindung kepadanya dengan ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya ini lebih spesifik lagi dari kejahatan malam apabila gelap, ya. Kemudian wa min syarri nafasat fil 'uqad, yaitu kejahatan dari yang menghembuskan apa namanya bulan tali, yaitu kejahatan orang tukang sihir, ya. Dan inilah ayat-ayat perlindungan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berlindung dengan surat An-Nas, ya. Surat An-Nas ini juga ayat perlindungan yang senantiasa semestinya kita sebagai orang mukmin kita berdoa untuk perlindungan kepada Allah dengan pertama membaca Al-Fatihah. Tentunya Al-Fatihah itu adalah kunci Al-Fatihah dalam perlindungan ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dalam perlindungan hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah lah kami minta tolong. Nah, ya. Kemudian baru kita baca ayat kursi, baru kita baca tiga kul, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baru kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa samiul alim. Kemudian barulah kita tambah lagi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada juga lafaz lain, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung kepadanya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian yakin, sudah berusaha, kemudian bertawakallah kalian kepada Allah,
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kaum muslimin, kita bertawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, minta perlindungan Allah. Kita merasa manusia yang lemah, usaha kita itu adalah tidak ada upayanya aslinya. Tidak ada sebenarnya usaha kita itu, semuanya adalah takdir Allah. Kan tapi kita disuruh oleh Allah berusaha. Oleh sebab itu kita kaum muslimin, walaupun kita sudah berusaha, janganlah kita merasa sombong. Dengan usaha kita, kita akan terlepas dari cobaan Allah. Tidak, kaum muslimin. Ya, yang namanya kematian, ya, yang namanya ajal, itu adalah sudah Allah tentukan kepada setiap manusia. Dan itu pasti yang namanya sakit, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kepada kita akan sakit kita. Akan tapi sakit itu apakah selalu akan membunuh manusia? Juga tidak pasti. Ya, banyak orang yang sakit kan tapi dia tidak mati dengan penyakitnya. Banyak orang yang tidak sakit, akan tapi ada juga orang yang mati tidak sakit. Kan tapi banyak juga orang yang mati karena sakit. Tapi semuanya itu kaum muslimin, itu tidak ada yang bisa kita pastikan. Nah, oleh sebab itu situlah rahasia Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah? Tentunya kita berdoa kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Tentunya kita harus betul ikhlas, ya, segala yang Allah berikan kepada kita, yang semuanya itu adalah merupakan cobaan bagi kita, dan cobaan baik maupun cobaan buruk, semuanya adalah berhikmah baik kepada kita sebagai orang mukmin. Nah, sebab itu kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, marilah kita ambil hikmah dengan adanya cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang ini. Di antaranya hikmah yang terasa bagi kita sebagai orang mukmin ialah hikmahnya kita harus merasa dekat dengan Allah sekarang, ya. Kita harus merasa dekat dengan Allah. Allah sekarang menunjukkan bahwa tidak ada satupun obat, tidak satupun manusia bilang sudah menemukan obat yang pasti yang bisa menangkal virus corona. Kan tapi kaum muslimin, obat yang ditunjukkan oleh Allah adalah obat yang asli pemberian Allah Subhanahu wa taala tanpa rekayasa manusia. Apa itu? Antibodi yang ada dalam tubuh manusia. Itu adalah langsung pemberian Allah diberikan, ya, kepada manusia. Nah, kan tapi apakah manusia bisa memastikan antibodinya itu bisa menangkal 100% virus corona? Ya tidak juga. Akan tapi banyak orang yang sembuh dengan antibodinya sendiri, kaum muslimin. Orang yang diisolasi di rumah sakit, yang sekarang saudara-saudara kita yang diisolasi di rumah sakit, memang yang secara medis sudah diperiksa bahwa dia sudah ditetapkan bahwa dia itu positif terinfeksi. Akan tapi tatkala manusia betul-betul yakin Allah akan memeliharanya, Allah akan menyelamatkannya, itu manusia banyak yang sembuh. Dan manusia banyak yang merasakan bahwa biasa-biasa saja sih, ya. Hanya batuk-batuk aja. Hanya gatal-gatal aja tenggorokannya umpamanya. Hanya panas sementara, ya. Kemudian dia sembuh. Berarti antibodi pemberian Allah bisa mengalahkan virus corona. Dan semuanya itu kaum muslimin, ma asabu abun min musibah illa biiznillah. Tiadalah musibah yang menimpa manusia itu kecuali dengan izin Allah. Nah, ini lagi. Di semuanya itu izin Allah kaum muslimin. Kalau tidak izin, musibah yang akan menimpa kita tidak akan dapat mendekati kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul, ya, ikhlas dan pasrah kepada Allah dan betul-betul bertawakal kepada Allah. Kemudian hikmah kedua, harus selain daripada kita harus merasa dekat kepada Allah, tentunya sebagai kita orang mukmin, hendaknya kita ini berupaya meningkatkan, ya, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, tentunya dengan adanya cobaan yang luar biasa ini, yang belum tentu kita bagaimana ke depan, kita harus segera meningkatkan amal soleh kita. Ya, karena kematian itu belum tentu saja kita kena corona akan mati. Mungkin karena sebab yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kematian itu suatu kepastian. Kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Qul yatawaffakum malakul mauti wukila bikum summa ila rabbikum turjaun. Ya. Allah Subhanahu wa taala qul yatawaffakum, katakanlah kamu akan dimatikan oleh para malaikat. Qul yatawaffakum malakul maut, malaikat maut akan mematikan kalian. Ya. Wala malaikat maut itu diwakilkan, Allah memberikan izin, Allah memberikan wewenang untuk mencabut nyawa manusia. Summa ila rabbikum turjaun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh sahabat itu, bersegeralah kita, ya, dengan adanya cobaan ini, segera kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan salat malam kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita harus iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus segera bertaubat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencari keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, bahwa surga itu adalah luasnya meliputi langit dan bumi. Nah, inilah yang harus kita lakukan kaum muslimin sekarang, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ujian yang sudah di hadapan kita. Hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya hikmah yang pertama, kita harus merasa dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan amal ibadah kita, ya. Kemudian kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu insyaallah kita akan menjadi orang mukmin yang tenang, yang tidak gelisah, karena kita selalu berada di dalam lindungan Allah. Hendaknya kita selalu menjaga hati kita, ya. Selalu kita hendaknya menghadirkan Allah di hati kita. Cara menghadirkan Allah dalam hati kita ialah bahwa kita merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperhatikan oleh Allah, ya. Kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya sifat Allah yang selalu ada dalam fikiran kita. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Hendaklah kalian ingat kepadaku dan aku akan ingat kamu, kata Allah. Tatkala kamu ingat aku, fadhkuruni, ingatlah oleh kalian aku, kata Allah. Adhkurkum, aku akan ingat kalian. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Caranya kita mengingat Allah adalah mengingat sifatnya. Sifat apanya yang kita harus selalu ingat? Sifat yang Allah itu maha mendengar, sami', ya, alim, maha mengetahui, ya, ya, sami'un alim, ya, sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Minimal kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita, melihat kapan kita salat, kapan kita berzikir. Hendaknya kita harus selalu hadirkan dalam hati kita, kita senantiasa dilihat oleh Allah, kita senantiasa didengar oleh Allah, kita senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan senantiasa merasa tenang dalam hidup ini, yang tentunya kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna dan pengertian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa doa tawakal, dan insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang
bertawakal kepada Allah dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja tausiah ini, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan. Dan akhir kalam, hadani wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.